This is Smart FM, the spirit of Indonesia. Oke, ini yang baru lagi. Ya. 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 Ah, ekor dua, guys. Iya, guys. Iya. Ini dia. Iya, ternyata tidak hampir saja. Ini bule pelambu ini. Jika kau bersama, nyalakan tanda apa. Dari 2017 saya istirahat, 18-19 sudah tidak naik gunung lagi. Nanti pas kemarin 17 lagi, ada teman saya namanya Sulkifli Moha, bisa dipanggil, biasa dipanggil Leka. Dia tantang saya lagi, ditantang, bilang, aduh sudah lama nggak naik gunung sama-sama, mari ikut sama-sama ke Gunung Soputan. Mau lihat lagi, mau nanjak lagi ke Gunung Soputan. Jadi saya dipanggil oleh teman saya yang saya panggil Leka ini untuk merayakan 17 Agustus di Gunung Soputan, tepatnya di puncak anak Gunung Soputan. Kalau untuk kendala yang paling utama, saya sakit di bagian sini sering kram karena tongkat saya kan di sini, jadi peredaran darah tertahan, jadi sering kram. Kalau untuk kaki tidak terlalu sulit, tidak terlalu lelah sebenarnya, tapi yang paling parah di sini sering kram. Baru juga dengan trek sih, treknya ketika kalau ada yang memang turun, itu yang teman saya itu, yang si Leka itu sama beberapa teman juga sering bantu. Makanya saya kalau mendaki tidak sembarangan cari teman sebenarnya. Jadi saya memilih teman yang memang sudah dekat sekali dengan saya. Jadi saya ketika saya lelah, saya akan bilang istirahat, mereka paham. Ketika saya istirahat, istilahnya mereka bilang pendaki siput, santai saja, jalan, istirahat, jalan, istirahat.